Yes, we're back on Entertainment News. Safira. Bentar lagi udah mau jam 3. Iya, makanya nih, Sar. Dan untuk menemani santap siang Anda, berikut ini ada Chef Norman yang akan memberikan resep spesial jamur crispy barbecue. Siang, good people. Jumpa lagi dengan saya, Norman. Hari ini saya akan berbagi resep untuk Anda semua. Kali ini saya nggak akan masak masakan yang berat. Kali ini saya akan bikin cemilan. Yang jelas, pasti bikinnya gampang, terus rasanya enak. Saya mau bikin jamur crispy saus barbecue. Ini dia bahan-bahannya. Pertama saya mau siapkan dulu saus barbecue-nya. Sambil saya menyiapkan saus barbecue-nya, saya mau panaskan minyak. Ini kita tuangkan minyak goreng. Sambil nunggu minyaknya panas, sekarang saya mau bikin saus barbecue. Ini saya ada demi glass instan. Kita tuang langsung. Kita campur dengan orange juice. Ini saya pakai orange juice yang biasa. Ini kita tunggu sampai mendidih. Kita masukkan lada hitam. Sekarang kita masukkan saus tomat. Ini kita aduk sampai rata. Coba sebentar. Ini sausnya udah mendidih, udah matang. Saya mau sisihkan sausnya. Untuk jamurnya, ini caranya mudah sekali. Pertama saya mau kocok telur, kasih garam sedikit, ada. Sekarang kita bagi dua tepungnya. Kemudian kita kasih garam, merica. Oke, langsung ya. Telur lagi, jadi ini ada dua kali proses panir, kemudian kita masuk lagi tepung. Simpan sini. Oke, sekarang tinggal kita goreng. Ini tadi minyaknya udah panas, tapi setelah panas saya turunkan apinya. Gunakan api sedang, jangan terlalu panas, karena kalau terlalu panas nanti jamurnya keburu gosong duluan. Kita goreng sampai kira-kira warnanya berubah menjadi kuning agak kecoklatan. Ini udah cukup, warnanya kurang lebih seperti ini. Ini dia jamur crispy saus barbecue kita hari ini. Semoga bisa menjadi pilihan untuk teman makan siang Anda. Well, good people, have a good lunch.
jamur, Sar. Mau? Iya, iya. Di sini nih ya? Iya, besok. Iya, sekarang dong, abis ini ya. Jamurnya, jamur crispy, jamur rebus, yeah. Jamur goreng. Semuanya mau ya? Yes, enak pasti kan.